Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya jami'an? Ana alhamdulillah jayid. Atamanna lakum bisiha wal afiyah. InsyaAllah. InsyaAllah al-yawm nata'allam ani al-i'dadu al-tertibiyah. InsyaAllah pada hari ini bertemu lagi kita dengan Ustaz Syamil Al-Ashraf, USA, guru bahasa Arab anda, iaitu bilangan bertingkat. Kita akan belajar pada hari ini adalah bilangan bertingkat. Apa yang dimaksudkan ni Ustaz? Bilangan bertingkat. Kita boleh tengok ke slide yang seterusnya. Okey. Dia dikenali juga sebagai nombor bertingkat. Ha, bila awak tengok tajuk ni Al-Iqdadu Al-Tatbiyah, ada satu lagi tajuk dia Adab wa Ma'dud, tapi ni kita belajar Al-Iqdadu Al-Tatbiyah, iaitu memang terlalu senang sebab ni adalah asas ni. Okey, nombor bertingkat iaitu 1 hingga 10, angka yang menunjukkan urutan atau posisi dari sesuatu benda. Ada muzakkar dan ada muannas. Dia ada muzakkar dan muannas. Dia tak ada pun seorang, dua orang, jamak, tiga orang dan ke atas ada. Dia terbagi pada dua saja, iaitu muzakkar wa muannas. Nombor bertingkat ni apa maksudnya Ustaz? Nombor bertingkat yang bermaksud yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampailah ke 10. Ini contohlah sampai ke 10. Bukan nombor tau. Nombor lain, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lain kan dengan nombor. Sangat berbeza. Okey. So yang pertama, muzakkar, bila kita lihat kat sini adalah al-awwalu. Dan pertama untuk muannas adalah al-ula. Beza. Dia beza. Kena tengok bila kita sebut tu, kita kena tengok dia muzakkar ke muannas. Bila dia muzakkar, kita sebut awal. Bila muannas kita sebut ula. Okey, kedua asani wasaniyah. Okey, kedua sampai ke 10 sama saja. Muzakkarnya adalah sama, muannas kena tambah ta marbutah. Kat belakang dia kena tambah ta marbutah. So bila kita lihat kat sini, kita nampak perbezaannya adalah yang pertama. Biasanya pertama kita sebut wahid, tapi tak, yang ni sebutnya awal. Lepas tu muannas ula. Okey, yang kedua sani. Mu'annas dia saniyah. Salisu. Mu'annas dia as-salisatu. Beza dia tamarbutah je. Kedua sampai ke 10, bezanya adalah tamarbutah saja. So, ini adalah nombor 1 hingga 10. Pertama hingga ke 10. Biasa kita sebut lah. Okay. Awal, sani, okay, salis, yang keempat, okay, kelima. Biasa kita sebut tu. Sampailah ke 10. Okay. Ni adalah basic je, pertama hingga ke 10. Okey, kita akan belajar lagi lebih daripada tu. Jom kita lihat ke slide sebelah. Okey, ni nombor bertingkat. Kita panggil dalam bahasa Melayu nombor bertingkat ya, iaitu nombor 11 hingga 22. So maksudnya ke 11 hingga ke 22. Ke 22. Ustaz bagi contoh beberapa contoh je. Sebab apa? Sebab yang lain tu semua sama saja. Yang bezanya adalah tambah ta marbutah kalau muannas. Okey, yang pertama al-hadiya asyara, al-hadiyatu asyaratu. Bezanya adalah tambah tamarbutah saja untuk muannas. Ustaz, kenapa hadiah ustaz? Kenapa tak macam wahid ataupun wahidah? Sebab apa? Yang ni dia ikut konsep jam. Kalau belajar jam sama juga sampai jam 12 kan asani asani asyara. Asaniatu asyaratu. So sampai dia ikut konsep jam. Dia bukan guna ahada asyara, isna asyara. Yang tu nombor. Ini adalah nombor bertingkat. So yang ni adalah sama saja. Kalau mu'annas kena tambah ta marbutah kat belakang. Okey. Kita tengok nombor yang ke-20. Okey. Al-ishruna ataupun ishrina. Mu'annas juga ishruna wa ishrina. Ustaz, samalah yang ni. Ya, yang ni adalah sama. Dia punya
dia punya perkataannya adalah sama. Muzakkar ke muannas sama je, isru, isru, isrun ataupun isri ni, sebab kita kena tengok ayat dia. Kalau ayat dia masuk, maksudnya kena isri. Okey, lepas tu ni ayat yang ke-21 macam sama, hadiah wa isrun nisaniyah wa isrun kalau muannas. Okey, boleh faham semua? Okey, kita pergi ke nombor bertingkat seterusnya. Jom, okey, kita tengok nombor bertingkat 30 hingga 100. Ya ustaz, banyaknya ustaz sampai 100. Yalah, kita nak belajar dengan peringkat lebih tinggi, kena tahulah lebih lama. Sebab nombor awak dah tahu sampai 1,000, 2,000, 10,000. Bahasa Arab pun takkan nak tahu sampai nombor 10 je kan. So, kita tingkatkan lagi kita punya kefahaman tentang nombor bertingkat. Okey, muzakkar. Okey, yang ni ustaz buat 30, 40, 50, sampailah 100. Ha, yang ni sebab benda yang berulang. Jadi 30 salah sunnah, bila muannas salah sunnah. Arbauna, arbauna, sama sahaja. Ha, muzakkar dan muannas sama, sama sahaja. Sampailah ke 100. Yang ke 100 ni almi'ah. Sama juga muannas pun almi'ah. Okey, awak boleh lihat lah slide ni. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu nombor bertingkat 200 hingga, ya Allah, 1 trilion. Ustaz, banyaknya kita nak belajar. Ya, sebenarnya nombor bertingkat ni dia ulang balik je nombor yang sama. Ha, cuma ustaz bagi sampai ke 1 trilion ni nak tahu. Mungkin awak belum tahu lagi kan. Nombor sampai 100,000, 1 juta, sampailah bilion, trilion. So hari ni ustaz bagi basic lah, asas dia. So bila kita lihat yang ke 1,000, okey, alfun, muzakkar muannas pun sama lah, alfun. Okey, ini ustaz bagi contoh lah, 1,126, macam mana dalam Arab, iaitu al-alfu wal-mi'ah wa-sittatu wa-ishruna. Wa mu'annas al-alfu wa-mi'ah wa-sittatu wa-ishruna. Ustaz, sama ustaz? Ya, memang sama. Dia mahala ke besar-besar, dia jadi sama. Kalau dia buat luga muzakkar mu'annas, orang lain pun akan pening sebenarnya. Sebab apa? Orang lain akan pening. Dia akan jadi macam bertukar-tukar sekali daripada nombor 1, nombor 10 sampailah ke 1,000, 2,000. So, nombor-nombor besar dia buat sama. Kita nak sebut pun panjang lah. Al-alfu wal-mi'ah wa-sittatu wa-ishrun. So, banyak nak kena sebut. Begitu juga dengan million. 1 juta dalam fi Inggerisiyah. Kita panggil al-million. So, dalam fi Arabiyah, aidan tusamma al-million. Al-million muzakkar mu'annas, sawa lah, sama. Dan yang ni billion. Okey, billion lagi banyak daripada tu, dua kali ganda pula. Lepas tu billion, lepas tu yang terakhir adalah trillion. Sama juga ha, trillion fil Arabiyah at-trillion. Ah ha, trillion, at-trillion. So senang nak ingat sikitlah bila kita lihatlah bahasa Inggeris, bahasa Arab lebih kurang. Bila dah nombor-nombor banyak ni lebih kurang. So yang kita lihat adalah yang nombor 1 sampai 10 tu adalah yang berbeza sikit. Lepas tu nombor-nombor yang besar, lama-lama dia akan jadi sawak, akan jadi sama, akan jadi sama. So sampailah 1 trilion awak belajar ini, iaitu adadu at-tartibiyah. Okey, setakat ini saja kita punya kelas PDPC online, iaitu tajuk al-adadu at-tartibiyah. Syukran kathira. Khalas. Alhamdulillah. Syukran limusyahadatikum. Thanks for watching me today. So, Alhamdulillah. Bitaufiq wa najah fil imtihan ya tullab. InsyaAllah. Ustaz doakan semuanya berjaya. Bitaufiq wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.